Kelenteng yang merupakan tempat ibadah ternyata juga dapat digunakan untuk fungsi lain. Beberapa fungsi tersebut biasanya berhubungan dengan bentuk-bentuk sosial. Misalnya saja dalam rangkaian upacara atau dalam peringatan-peringatan tertentu seperti pembagian sembako dalam upacara leputan atau kegiatan lainnya seperti bakti sosial. Beberapa waktu yang lalu di Kelenteng M. Angkiong, Malang, telah diadakan sebuah kegiatan bakti sosial. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-65. Kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat di seluruh Malang Raya. Sehingga dalam pelaksanaannya ada beberapa bentuk kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, periksa gigi gratis, pembagian kacamata baca gratis bagi lanjut usia, bahkan potong rambut gratis. Kegiatan ini bekerja sama dengan beberapa yayasan dan instansi pemerintah. Masing-masing memberikan sumbangsi untuk mendukung acara dan sebagai bentuk kerjasama dalam kegiatan bakti sosial. Beberapa persiapan sebelum diadakan kegiatan bakti sosial telah dilakukan. Misalnya saja, menyiapkan tempat, sarana dan prasarana, juga pembagian kupon kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan teratur. Pada saat pelaksanaan terlihat antusiasme dari masyarakat. Mereka datang berbondong-bondong, bahkan beberapa terlihat membawa keluarganya. Kegiatan bakti sosial ini memang diadakan untuk kalangan umum, khususnya masyarakat yang tidak atau kurang mampu, sehingga dapat sedikit meringankan beban mereka. Mulai pagi hari, masyarakat sudah banyak yang datang. Bahkan mereka rela antri untuk mendapatkan nomor antrian. Orang tua, kaum muda, sampai anak-anak dengan menukarkan kupon yang telah diberikan sebelumnya untuk selanjutnya mendaftarkan di tempat pendaftaran. Para petugas pendaftaran juga sibuk mencatat dan mendata masyarakat yang akan mengikuti dan memeriksa kesehatannya.
saat masyarakat datang, mereka langsung disambut dengan makanan ringan yang telah disediakan pihak kelenteng. Beberapa petugas sibuk melayani masyarakat yang datang. Sebelum bakti sosial dimulai, perwakilan dari beberapa pihak penyelenggara memberikan kata sambutan. Dalam sambutan, mereka mengharapkan kerjasama secara berkesinambungan. Pihak penyelenggara akan menjadwalkan kegiatan bakti sosial ini dapat terus diadakan. Siang hari ini mengawali acara sambutan Ketua Umum Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malaya kepada Bapak Hadi Wijaya di persidangan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita pujikan dan puji syukur kehadiran karena pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri acara pengobatan massal. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-65, kita mengadakan bakti sosial berupa pengobatan massal dan pemeriksaan gigi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial ini merupakan kerjasama antara komunikasi warga setelah sambutan selesai, kegiatan bakti sosial pun dimulai. Satu persatu, masyarakat yang telah terdaftar dipanggil untuk diperiksa oleh tim dokter yang telah ditunjuk. Tim dokter langsung didatangkan dari Jakarta. Selain berpengalaman, mereka juga mempunyai kapasitas serta kualitas yang bagus. Pengobatan terus berlangsung. Semua tim medis disibukkan dengan masyarakat yang memeriksa kesehatannya. Pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan obat, pelayanan kacamata, sampai pelayanan potong rambut. Semua tempat telah penuh. Masyarakat yang telah mendapatkan nomor menunggu di tempat yang telah disediakan. Di pelayanan kesehatan umum, para dokter terus bekerja keras melayani keluhan-keluhan, memeriksa kesehatan, dan memberikan saran-saran tentang kesehatan.
pelayanan kesehatan gigi, beberapa dokter yang menangani tampak serius dengan peralatan dan terus menangani semua pasien, mulai dari pencabutan, pembersihan, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan kesehatan gigi. Setelah diperiksa kesehatan fisik dan gigi, masyarakat juga diberikan obat secara gratis. Demikian lengkapnya sehingga masyarakat dimanjakan dengan semua pelayanan yang diberikan. Obat-obatan diberikan sesuai dengan sakit dan resep dari dokter setelah diperiksa. Di tempat lain, beberapa orang tua duduk menunggu giliran untuk mendapatkan kacamata baca gratis. Tidak hanya masyarakat umum, beberapa petugas yang membutuhkan pun turut serta untuk mendapatkan kacamata baca secara cuma-cuma. Seperti halnya pelayanan lain, antrian juga terjadi di pelayanan potong rambut gratis. Petugas potong rambut tak henti-hentinya memotong dan merapikan rambut sesuai dengan keinginan dari warga yang mendaftar. Dengan bakti sosial, diharapkan dapat menjadi sebuah contoh dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong dan rasa cinta kasih antar sesama umat manusia, sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama. Besar harapan saya adalah kerjasama ini bermanfaat, dan kritik dan saran dari pihak terkait, saya mengharapkan kritik-kritik yang lebih baik lagi. Kedepannya mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita bisa berlanjut, berkesinambungan. Harapan kami sebagai Kodim 0833, pelaksanaan ini bisa dilanjutkan untuk kedepannya. Sehingga setiap tahun sekali ini bisa kita laksanakan, sehingga akan bisa dirasakan oleh masyarakat kita yang ada di Kota Malang. Jadi kita berharap agar masyarakat Kota Malang, khususnya Malang Raya ini, bisa mengenal kami, Forum Komunikasi Warga Dewa Malang Raya. Dan dari bincang-bincang kami dengan pihak Setia Bakti Lestari sebagai pendukung tim medisnya, ada kemungkinan tahun depan kita akan melakukan lagi. Dan ketika tahun depan kita akan melakukan, kita akan berpindah lokasi, yaitu di sekitar Malang. Misal di Panjen, atau di Turen, di Lawang, di Singosari, atau di Dampit, itu nanti kita rundingkan lagi. Demikian, Pak. Ke depan memang di samping juga pemeriksaan secara umum gigi, juga kalau menemukan ada benjolan-benjolan yang tidak terlalu signifikan operasinya, juga bisa dilakukan untuk pembedahan. Ini bertahap, mungkin tim dokter ini juga akan ditingkatkan kualitas maupun mutunya. Mudah-mudahan kerjasama yang kita terbina bisa berkesinambungan di tahun-tahun yang akan datang. Merdeka! Ya, sekali karena samping juga gratis, karena kita juga kesana kemari untuk berobat, barangkali di sini nanti menemukan obat yang bisa menyembuhkan saya.
betul. Ya, terima kasih betul ini masalah ini. Ya senang, ini yang diharapkan. Memang senang saya ya, dapat kacamata gratis, obat-obatan yang gratis. Ya, pokoknya ya senang soalnya gratis.